suasana Car Free Day ya. Ada sate Padang Pariaman. Mas, gimana sate Padangnya, enak nggak? Enak. Wah, mereka sepiring berdua ini. Bagikan lagu dangdut ya. Waduh. Tinggal dimapin. Jualan Pak Sari Padang ya? Itu kakak saya itu. Oh. Ini bantuin doang. Ya? Ini bantuin doang? Iya. Dikasih gaji nggak? Kasih lah, enak aja nggak dikasih mah. Oh gitu. Oh ini tuh yang punya sate Padangnya. Iya. Namanya siapa? Mau dibuat ini ya. Nah, sudah berapa abad jualan sate Padang di sini, Car Free Day? Sudah 5 tahun. Wah, ini pakai dipijit-pijit segala ini. Iya, ini abang saya. Oh, ini abangnya. Iya. Ya. Seneng jualan sate Padang di sini? Enggak, biasa aja. Seneng gak seneng sih. Seneng gak seneng? Iya, soalnya banyak suka dukanya ini. Suka dukanya gimana? Di polusi ini asap negatifnya. Diusir sama kantip. Ini mah polusi. Polusi udara ini kan asap. Oh, ada polusi udara di sini. Iya. Nah, bagaimana caranya menghilangkan polusi udara biar sate Padangnya tetap enak? Iya, nggak tahu ceritanya. Bingung. Mas, gimana caranya menghilangkan polusi udara di Jakarta nih? Tanemin pohon yang banyak, Pak. Tanemin pohon. Terus ya regulasi-regulasi diperketat. Misalnya? Misalnya, ya bagus sih yang ada ganjil genep gitu. Kemudian ada tilang elektronik juga kan, yang semakin baik. Nah, kalau nggak salah nih, Jalan Tamrin ini, ya Sudirman, Jalan Tamrin ini, dulu kan zamannya Pak Ahok itu sepeda motor nggak boleh lewat. Iya. Zaman Gubernur Pak Anies itu dibolehin lagi. Bagaimana pendapat abang? Kalau kata saya, Pak ya, menurut saya yang jadi faktor utama untuk polusi itu dari mobil. Mobil. Seperti kayak sepertinya kita ini aja di lampu merah. Nah kalau saat kita pakai motor berhenti, yang paling bawah itu masuk mobil, bukan dari motor. Oh gitu. Jadi ya, kalau motor itu tidak mengeluarkan polusi? Dikit, minim. Oh minim ya. Sama. Oh. Kalau bisa apa namanya sering-sering diuji emisinya, emisi kendaraan. Oh gitu. Nah, uji emisi ya. Kendaraannya yang nggak lolos berarti kena tilang gitu. Harus ada apa sih namanya kerjasama antara polisi sama lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup ya, maksudnya. Iya. Nah, inilah para pendukung udara bersih di Jakarta ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Selamat menikmati dulu. Siap. Sate Padangnya ntar dihabisin loh sama itu loh. Loh kan? Tuh, tinggal sebiji. Ayo diambil mas. Wah gitu dong. Nah inilah satu persatuan Indonesia dengan sate Padang ya. Sate Padang Pariaman.